Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini menjelang pagi, saya akan membuat panduan menggunakan apa namanya Zone Action Hunter, kemudian digabungkan dengan Restore Builder. Nah, untuk menggunakan Zone Action Hunter di sini, sebenarnya caranya cukup simpel ya. Bisa langsung scrape dari URL berdasarkan kategori, atau kita bisa menggunakan Bruce Node. Bruce Node di sini adalah angka-angka yang spesifik untuk mendeskripsikan kategori di produk-produknya Amazon. Di setiap negara biasanya berbeda untuk Amazon.com, .uk, .ca, .de dan sebagainya. Di sini saya akan coba di .com ya. Nah, saya buat investor barunya pakai amazon.com. contohnya di sini produknya adalah sepatu, contoh saja ini ya sepatu. Kemudian saya pilih men. Nah, di sini contohnya fashion sneaker ya. Kalau misalkan masih ada subkategori lagi, klik aja. Kalau ternyata di sini nggak ada, langsung klik aja di sini, nanti akan seperti ini. Ya, kemudian pas tekan di apa namanya Zone Action Hunter-nya, gitu. Tinggal ini action dan klik saya pause untuk sambil menunggu hasilnya ya. Oke, sudah lanjut ternyata. Di sini sudah selesai. Sini, nah, kalau saya biasanya kalau sempat biasanya kita cek dulu semuanya produk-produk yang available aja gitu ya. Tapi kalau enggak, karena di apa namanya Restore Builder sendiri itu ada pas dia bisa menampilkan mana produk yang in available atau yang available gitu ya. Jadi langsung ekspor aja. Ekspornya kalau untuk ini langsung txt. Cuma saya taruh di desktop aja. Kalau di banyak gimana aja lah. Asin Swiss. Oke. Okay. Asin Swiss mana tadi? Oke, di sini tinggal buat kategori. Tadi apa ya, fashion sneaker. Oke, fashion sneaker. Di sini kalau Restore Builder bisa ada atur meta title-nya. Meta title ya. Kemudian keyword-nya bisa ada. Tentukan deskripsinya bisa. Nah, ini simpel aja biar cepat ya. Di sini oke. Sama saja bisa Anda isi deskripsinya ya, lebih bagus. Atau bisa nanti bisa diedit selanjutnya. Sama save all. Lanjut ke kategori. Oke, di sini. Di kali ini ya. Langsung di sini. Oh, sorry. Produk add produk by products ya. Di sini ada produk by asin satu-satu. Kita langsung bulk. Banyak ya. Tergantung koneksi. Biasanya kalau koneksinya cepet, misalkan di PPS itu bisa cepet ya. Ini contoh saja seperti ini. Oh ya, lihat dulu deh, nanti dikirain bom. Ini kan masih kosong ya, fashion sneaker masih kosong, tinggal kita save.
loadingnya agak lama. Karena Speedy hari ini agak error ya di Batu Raja. Seperti ini kalau error. Kita lihat apa sudah ada yang terlalu. Santai aja karena kalaupun kita nggak mungkin duplikat ya, kalau dia duplikat dia nggak akan mau, nanti akan ada pemberitahuannya. Contoh. Oke, kita ulangin saja ya. Ini produk yang tadi sudah saya masukkan. Kita ulangin dulu. Coba dari sini. Ya, dikit aja. Dia bisa banyak ya, tergantung koneksi. Ini karena koneksi speed sedang nggak beres. Nah, ini kalau duplikat berarti yang tadi sudah masuk ya. Sudah masuk, nah ini kan sudah 30 ya, dia nggak mau duplikat gitu. Oke, tambahkan lagi. Baiknya sih jangan banyak-banyak sekali jalan, ini saling ngetes saja. Karena kalau langsung banyak biasanya akan dianggap spam sama Google. Ini berhubung tes-tes aja contoh ya, jadi nggak apa-apa. Jadi hasilnya seperti ini. Ini gambar bisa Anda save ke apa namanya hosting, atau bisa disetting gambarnya di tetap di remote ya dari apa namanya Amazon. Nah ini seperti ini gagal, enggak gagal sih, koneksinya yang gagal. Ada available, not available ya, ini bisa disetting ya, binonya bisa dihilangkan. Bisa add to chat juga, langsung add to chat. Nanti masuk ke sini, nah, one item 50 proses check out. Iya, seperti ini. Juga 90 hari masuk ke browser calon pembeli gitu ya. Kalau continue, dia akan langsung masuk ke check out. Nah, seperti ini. Oke, itu saja panduan dari saya untuk apa namanya Amazon Machine Hunter menggunakan Restore Builder gitu ya. Ini alternatif bagi Anda yang mau buat banyak ya, karena di Restore Builder kalau nggak salah sekarang harganya berapa ya, lupa saya. Dulu sebeli murah ya, sekarang kayaknya masih murah juga gitu ya. Oke, nanti saya cari ininya, harga resminya sekarang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.